back to my YouTube channel Farda FR. Di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana sih bikin paper flower yang model kayak gini. Ini model kedua aku. Kalau kalian tahu, kalian harus nonton di model pertama aku yang bikin paper flower. Ya, sekarang aku mau kasih tahu kalian, dan banyak juga yang nanya beli di mana cetakannya. Aku itu nggak beli ya cetakan, tapi buat sendiri. So buat kalian yang penasaran, jangan lupa kalian subscribe channel aku, like dan turn on notification. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku @farida_1795. Okay, let's go to the video. Jadi aku itu biasanya pakai kertas jasmine di kayak gini ukurannya, yang berapa ini ya? Yang gini nih pokoknya ukurannya yang A4, A5. Ini ukuran A5, kecil kayak gini. Jadi alat yang harus kalian persiapkan yaitu adalah pensil, gunting, ini pensil alis, kalian pasti tahu dong. Pasti tahu ini buat apa, pensil alis. Terus penggaris, terus ada jam. Ini alatnya nih. Oke, langsung aja. Sekarang aku mau bikin cetakan dan aku mau kasih tahu kalian gimana cara bikinnya. Jadi, pertama kalian siapkan kertas jasmine. Kemudian kalian siapkan ini pensil dan penggaris. Jadi, pertama kalau bentuk mawar itu kalian harus buat kayak gini nih. Tek. Udah gini doang. Tuh. Kayak gini. Terus kalian tarik ke bawah. Tet. Nah, kayak gini. Ini ukurannya sebesar 7. Ini 7 cm. Ini 4 meter. 4 cm. Kayak gini. Terus karena kita mau bikin bunga mawar, jadi untuk bagian dalamnya kita buat garis 4 cm. Terus di bagian bagi dua. Nah, untuk tingginya kayak gini. Tuh. Pokoknya ini 3 cm buat persegi gitulah. Segi 4. Nah, pokoknya bentuknya kayak gini nih. Tuh, terus kita gunting deh. Guys, aku mau kasih tahu kalian, aku udah punya 4 cetakan untuk bikin bunga mawar, paper flower bentuk mawar yang sedang, itu ukuran yang sedang ya. Jadi ada 4 gini cetakannya. Kalian harus buat kayak gini, dan aku udah kasih tahu tutorialnya tadi. Ini cetakan yang pertama, yang paling kecil. Ini ukurannya yang bawah 4 cm, ini 3 cm. Kemudian tingginya ini 4,5 cm atau bisa 5 cm. Yang kedua bentuk ini sama seperti yang barusan, cuman ini tingginya 7 cm dan agak lebar. Nah, terus untuk bagian bawahnya juga ini ukuran 10 cm, ini ukuran berapa ya? 8 cm, kemudian bawahnya 4 cm, ini 5 cm. Kayak ini yang aku kan udah janji pakai warna gold, jadi ini pakai gold. Jadi di tinggal diikutin pakai pensil. Kemudian kita gunting. Hai, jadi kita bikin 4 ukuran gitu. Ini untuk bagian kelopak dalamnya yang ada gininya, pakai bagian kelopak dalamnya. Terus ini juga agak besar. Terus ini kelopak di bagian luarnya gitu guys. Oke, sekarang aku mau kasih tahu bahwa ukuran yang kecil kelopak bagian dalamnya itu kalian harus bikin 12 lembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus untuk yang kedua, kelopak bagian dalam yang kedua itu kalian buat 4 lembar. Dan bagian dalamnya, bagian luarnya yang kecil itu kalian bikin 6. Dan ini juga kalian bikin 6.
Oke, selanjutnya kita pisah yang 12 ini jadi 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 gitu, jadi 4 4. Dan gunanya pensil alis ini adalah kita bikin ginian nih, dibuat gitu loh, melengkung, apa sih namanya, ya pokoknya gini, di melengkungin gini sini kayak gini, pokoknya kayak gini lah. Nah kayak gini. Oke, lanjut kita buat seperti ini, bagian segi empatnya kita lipat kayak gini, pokoknya lipat kayak gini guys, lipat kayak gini. Terus kita harus lem pakai lem tembak seperti ini. Kemudian di bagian sini kita lem lagi di bagian sini. Tuh. Oh my god. Nah, kita lipat seperti ini. Kita lipat seperti ini. Tuh. Terus satunya kita bungkus deh, yang ini dibungkus sama yang satunya gini, dipeluk gitu loh guys. Nah, kayak gini. Oh my god. Nah, kayak gini. Terus bagian sisi sisinya kita lem. Oh my god. Nah, pokoknya hasilnya kayak gini, guys. Gini. Terus kita pasang lagi yang ini. Tuh, pasang bagian. Yeay, udah selesai. Jadi hasilnya 12 itu kayak ini. Ini kucuk bagian dalamnya. Jadi aku udah bikin. Ini bagian dalamnya, kucuk bagian dalamnya kayak gini hasilnya. Ini 12 lembar tadi, yang paling kecil, ukuran yang paling kecil, dan ini. Sekarang aku mau bikin yang ukuran kedua, yang ada segi empatnya loh guys. Ada 4 gini. Ini kita sama sih caranya, ini dilipat. Terus kita taruh deh di bagian bawahnya lagi. Gini ya, taruh ini, terus kita ini. Tapi ini juga dikasih di itu sih, dilekukan biar kayak gini nih. Tapi ini dilekukannya keluar. Oh, ini deh. Kayak gini. Nih, kayak gini. Kita pasang deh, kita pasang gini, terus kita lipat. Udah selesai, ini yang kedua. Ya pokoknya gini, hasilnya kayak gini. Tuh. Sekarang kita mau bikin lingkarannya pakai ini. Jadi lingkarannya aku pakai ini. Nah, jam itu sangat sangat membantu banget buat lingkaran ya. Jadi buat kalian yang punya kayak berbentuk lingkaran, pakai itu aja cetakannya. Jadi aku pakai jam. Aku pakai ballpoint aja ya. Gini, ini sebagai tempatnya ya, tempat bunganya yang di bawah itu loh guys. Oke, kita gunting. Aku punya gunting baru loh. Udah jadi. Kita buat kelopak yang paling luar, yaitu yang paling besar. Dan ini dia, punya 6. Pokoknya kalian siapin 6 lembar gitu. Lanjut, kita akan gunting di bagian sini. Jadi sedikit digunting gitu guys. Pokoknya digunting kayak gini nih, digunting. Lanjut kita lekukan lagi ke arah luar. Pokoknya ke arah luar gitu loh guys, kayak gini. Lekukannya kayak gini, tuh kayak gini pokoknya. Nah kayak gini, kita lem dulu. Seperti gini. Dilem seperti ini. Jadi semuanya dilem seperti ini ya. Oke, lanjut, udah selesai bagian ini, udah selesai. Jadi kita siapin yang lingkaran ini. Kemudian kita tempel deh. Oke, jadinya seperti ini guys. Tuh. Jadinya seperti ini kelopak yang bagian luarnya.
Lanjut untuk kelopak yang kedua, ini yang paling kecil, bukan paling kecil, yang lebih kecil dari kelopak yang pertama. Ini ada 6, kita lakukan lagi, digunting di bagian bawah dan dilekukan seperti tadi, tapi lekukannya itu ke dalam dan keluar. Gini guys, tuh. Guys, jadi yang lebih kecil itu sama sih seperti yang besar tadi, sama seperti yang ini, cuman ini bedanya itu lekukannya keluar dan ke dalam. Kayak gini itu, keluar dan ke dalam. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Ini kelopak bagian luarnya. Aduh, oh my god. Kita pasang kelopak bagian dalamnya ini. Yang ini kita pasang, kita taruh di sini. Bagian sini. Jadi ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya yang bentuk model kedua yang aku buat. So buat kalian yang pengen bentuk atau model yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Dan semoga kalian terinspirasi dan video ini terbantu. Dan semoga kalian juga bisa membuat DIY seperti ini. So ya, buat kalian yang tanya tentang kertas jasmine dan paper flowers, silakan kalian follow Instagram @faridafr_creation. Okay? Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku yang pribadi, Instagram pribadi aku @farida_1795, karena ada info giveaway di sana dan kalian harus subscribe juga untuk ikutan giveaway-nya. So ya, semoga video ini sangat membantu dan semoga kalian suka. Bye bye.